juga tahu ya guys bahwa di episode sebelumnya Tio benar-benar merasa sangat kecewa kepada Ayu dan memilih untuk kabur dari rumah. Namun untunglah, karena bujukan dari Starla dan juga Nila akhirnya membuat Tio pun mau kembali pulang ke rumah. Karena meski bagaimanapun juga, meski saat ini Tio benar-benar merasa kecewa kepada Ayu, Ayu tetap ibu kandungnya dan tidak akan pernah bisa tergantikan sampai kapanpun. Nah guys, namun kira-kira apakah demi untuk mendapatkan maaf dari Tio, apakah Tio nantinya akan meminta kepada Ayu untuk mengakui semuanya di hadapan Starla dan juga Nila mengenai kehamilannya ini? Karena saat ini, Tio benar-benar merasa bersalah pada Starla dan Nila, karena ia merasa ia tidak bisa menepati janjinya terhadap Nila untuk membuat agar ibunya tidak akan pernah dekat-dekat lagi dengan ayahnya Nila. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya?